Gagal, yes! Ya, kembali lagi di Panon Terawang, episode lomba senyum berhadiah 500 ribu. Kenapa bisa berhadiah 500 ribu dengan senyum? Karena kalau lo bisa senyum, tapi jari kaki lo dipencet 3 kali secara bergiliran sama Resonan Medis, indigo terkuat sekantor ini, maka lo berhak mendapatkan 500 ribu, tapi senyuman lo jangan berubah ya. Episode lalu, Rido berhasil mendapatkan 500 ribu, tapi sebenarnya ekspresi dia berubah. Menurut gue sih dia gak pantas menang. Tapi gak apa-apa deh, karena Rido baik orangnya, kita kasih sial 500 ribu. Dan ini sekarang ini, kita cari lagi siapa yang berhak mengikuti lomba senyum episode Panon Terawang ini. Kebalik ngomongnya tapi gak apa-apa, mari gak susah kita ke atas. Mungkin lagi, wah, mau ikut? Manusia terkuat di bumi, dipencet 3 kali, tapi harus tetap senyum. Wah. Mendapatkan 500 ribu. Lumayan buat service akord. Senyum. Iya, syaratnya. Tapi senyum terus, dipencet 3 jari kakinya secara bergiliran, bergantian sama Resonan Medis. Dia adalah indigo terkuat sekantor ini. Bagaimana? Wah, kalau senyum, next dulu deh. Oh, next. Oh iya, gimmicknya nggak boleh senyum ya? Mohon maaf ya. Oke, sorry. Kita cari yang lain. Kita ke ruang editor aja. Ruang editor, orangnya pada sering duduk. Tapi gak apa, kita kasih kesempatan mereka untuk hidupnya lebih sehat dengan mengikuti lomba senyum dari Panon Terawang ini. Siapa yang pertama kali? Valen. Oke, Valen. Duduk sini, Valen. Oke, Valen. Pokoknya tugas lo hanya senyum, ya? Senyum mana senyum lo? Gini sih. Oke. Gak boleh berubah ya? Oke. 3 kali jari kaki lo dipencet bergantian sama Mas Reza, senyum lo tidak boleh berubah. Mana senyum tadi? Cie. Lo ngapain tugasnya di sini? Gua ngedesain. Ngedesain apa? Buat thumbnail dan buat kasadan. Lu yang pilih kasih ya, lebih bagus MLI pada kontong ya? Oke, gak apa-apa. Tapi gua kasih kesempatan lu ikut lomba dari kontong. Oke. Jari kaki lu mana yang paling terkuat? Yang kanan, oke, ya. Kanan ya, Mas? Ya. Pokoknya ekspresi senyum lu gak boleh berubah. Oke. Lu berubah sedikit aja, nyengir sedikit, kesakitan sedikit, lu kalah. Oke. Ngerti ya? Siap. Oke. Kaki kanan, silakan Mas. Kalau dapet 500 ribu, lu bakal pakai buat apa? Buat makan-makan, gue traktir semuanya di sini seruangan. Sekantor ini? Kita makan-makan. Kenapa lo mau baik banget sama mereka? Iya, boleh deh tuh, api juga. Api juga? Boleh. Gitu ya? Oke. Uang dari kantor lo pakai buat mabok-mabokan ya? Astagfirullah. Bagus, itu namanya anak muda. Langsung aja mah, kasih 100%. Karena episode lalu, Mario, produser kita, udah boncos, kehilangan 500 ribu. Udah, siap? Saya hitung ya. 3, 2, 1, second Mas! Senyum mana senyum? Senyum dong! Gagal, yes! Tidak jadi keluar! Sudah Mas, kasihan Mas! Mas, tapi gini nih, kira-kira organ tubuh dia mana nih yang kayaknya ada bermasalah Mas? Bagian kepala, suka pusing ya? Iya. Oke, sip, kalau gitu kita ganti lagi. Siapa next? Siapa berikutnya? Rizal Doa. Nama lo kok Rizal Doa sih? Iya, emang namanya Rizal Doa. Oke, sip. Ya kenapa aku namanya? Halo, gak dijelasin, menjawab tanya dengan pertanyaan. Lo tahu ya pokoknya permainannya? Tau, senyum tau. Terus, mana senyumnya? Gila kumisnya. Jadi kaki lo mana yang paling kuat? Kanan, oke, kanan ya. Kalau dapat duit ini buat apa? Sama kayak Valen, traktir semua yang di sini. Gitu, ada SOP-nya ya? Ada SOP-nya. Api? Boleh ya. Beli api? Api boleh. Khusus buat tukul boleh? Buat tukul boleh. Iya. Udah siap? Oke, lo siap ya? Iya, siap. Oke. Lihat kamera ini terus, ekspresi tidak boleh berubah. 3, 2, 1, sikat Mas! Nah, Ace! Tidak keluar, yes! Tidak keluar, yes! Mas, organ tubuh apa ya di dia yang kira-kira mesti direparasi? Badan kondisinya memang lemah. Lemah? Faktor U. Apa faktor gaji? Gaji? Iya. Yeah. Yeah. Oke, selanjutnya siapa? Selanjutnya? Razan. Raja terakhir ruangan editor. Sekarang Razan deh lo, Razan. Kaki kanan pakai kaki kiri. Bebas kaki kanan yang dekat ya. Oke, namanya siapa? Razan. Kalau menang 500 ribu, mau lo apain? Buat pegangan aja sih air bulan. Mampus lo nggak ditraktir. Siap Mas? Ya. Udah? Siap lo ya? Siap. Oke. Lihat kamera terus. Ya. Senyum mana? Gak boleh berubah ya? Mengernyit atau berubah ekspresi lo kalah. Oke. 3, 2, 1. Sikat Mas. Kuat dia. Kuat lo. Demi gopet. Gopet tapi buat sendiri.
Wih, kuat ya. Kuat deh, Mas. Enggak sakit ya? Sakit. Tapi enggak kesakitan. Enggak terlalu. Oh, enggak terlalu. Berarti belum terlalu, Mas. Kita pindah ke jari kedua. Mas, tolong yang benar ini, Mas. Bisa gua keluar lagi duit bangsat. Demi 500.000 nih. Boleh cicil enggak? Kalau gua kalah. Jangan dong. Jangan ya, anjing lu bikin beneran, Mas. Udah, Mas? Siap ya? Ya. Oke. Lihat kamera. Oke. Tidak boleh berubah ekspresi sedikit pun. Senyum ya, senyum mana? Ya. Begini ya. Oke, 1, 2, 3. Singkat, Mas. Yang kenceng, please. Aduh, yang kenceng dong. Kuat dia. Hidup lagi menderita. Ah, bibinya mulai bergetar. Bibinya mulai bergetar. Singkat, Mas. Mas. Bibinya mulai bergetar. Jangan terlalu kuat, please. Nah. Mas. Singkat lagi, Mas. Yang kenceng, Mas. 1000%. 1000, Mas. Hidup lagi susah ya. Ternyata pencetan kalah oleh penderitaan. Sekali lagi ya, kesempatan terakhir, Mas. Ayo, Mas. Iya. Apa ganti kakinya nih? Enggak usah. Ganti kaki. Ini kira-kira organ apa, Mas, yang sakit ya, Mas? Ini. Nah, bagian lambung dia. Lambung. Nah. Oh, lambung. Udah, Mas? Udah. Kasih 1000% kemampuan ya. Senyum mana? Nih. Nah, lihat situ ya. Iya. Oke. Tunggu ya. Siap, Mas? Oke. 3 2 1. Sikat, Mas. Takut gua. Anjing. Kuat juga beneran ya? Kuat. Boy, bener lo ya? Anjing, bener. Ih. Lo pakai buat apa sih sebenarnya uangnya? Ngaku dulu dong. Pijet lah. Ay. Enggak sakit. Sakit tapi. Tapi lo tahan. Karena gagal lagi nih, Mario. Maaf, Mario. Susah hidup lo berarti. Udah, Mas? Udah. Ya dah. Aduh, lo dapet gue pebre. Selamat ya, selamat ya. Mario, maaf, Mario. Nanti ya, gimana duitnya. Oke. Selanjutnya. Oke, nih. Waduh. Baru nikah ya? Wah, alhamdulillah. Hidup terasa mudah apa terasa gampang? Terasa bahagia. Nah, bentar lagi. Baru dia. Belum tahu, 10 tahun kayak gua. Bubar. Oke. Lo kalau dapat 500 ribu mau ngapain? Enggak usah ya, tapi enggak usah. Pas menang ya. Waduh, kayaknya buat teman-teman editor. Oh, gitu. Pada baik. Oh, iya. Buat diri sendiri. Diri sendiri ya. Biar menang. Menang ya. Aduh, anjing, jangan deh. Mudah-mudahan penyakit lo parah. Waduh. Oke. Siap ya. Senyumnya mana? Senyumnya? Lihat ke kamera galang, tidak boleh berubah. Kalau berubah lo kalah. Oke. Okay. Gini ya senyumnya ya. Oke. Oke. Mas Desa siap? Oke dah. 3, 2, 1. Sikat, Mas. Iya. Yes. Yes. Ya, berubah. Terima kasih. Organ tubuh apa yang ada gejala lepar? Waduh. Serem banget. Ini enggak apa-apa, ini buat berobat. Jadi kesian gua. Serem juga nih. Oke. Oke, selamat. Rama nih, raja terakhir di ruang editor. Lo Rama siapa sih namanya? Rama siapa? Rama Sugeng. Rama Sugeng. Lo posisi lo di sini apa sih? Tukang bukain pintu kalau pagi. Oke. Okay. Kalau dapat 500.000 nih, mudah-mudahan enggak dapat ya. Tapi kalau dapat, lo buat apa? Mabok. Anjir. Kaki lo kanan atau kiri yang paling kuat menurut lo? Kanan. Kanan ya? Oke, berarti kanan nih, Mas. Iya. Sip. Oke, diterawang dulu sama Mas Reza. Mana yang kira-kira bisa dikalahkan sehingga 500.000 enggak keluar lagi? Ah! Oh, belum. Oke, sudah, Mas? Ya. Oke. Mas Rama siap? Senyumnya mana? Lihat ke kamera galang, tidak boleh berubah ya ekspresinya. Segini terus ya, kalau berubah ntar kalah. Kayak AI jadi senyum. Oh iya, betul. Canggih nih, canggih. Gini ya, senyumnya mana? Gini ya. Tidak boleh berubah. Oke, siap, Mas? Ya. 3, 2, 1, sikat, Mas. Kuat lu dia, anjir. Mas. Hah? Ih, ini kuat nih, Mas. Masa 1 juta sih? Mas. Ih, dia biasa aja loh. Mas, yang paling kuat, Mas. Emang enggak sakit sama sekali? Udah mati asa. Ya. Biasa aja. Siapa nyuruh dia tadi ikutan nih? Bagaimana, Mas? Ya. Ganti jari? Ya. Oke. Okay. Pantang kedua ya. Senyumin dulu mana? Oh, iya. Mabok.
Udah pasti pergi uangnya. Selek dulu motivasinya. Yang bener dong, Mas. Emang lu Liverpool? Liverpool dong. Udah biasa ya kalah dulu ya, jadinya menderita emang biasa ya. Dulu. Oh, dulu. Oh, sekarang kan MU kalah. Tiga, dua, satu, sikat, Mas. Ini. Kaki lu bukan sini. Gila nih. Apa nih Prabowo ini ya, Gibran? Oh tiga dia, oke, okay, nggak apa-apa. Sakit. Siapa yang nyuruh dia ikutan tadi, Tokul? Kesempatan terakhir, Mas. Ya. Harus yang 1000%, Mas. Iya. Biar uang nggak keluar lagi nih. Iya. Udah, Mas? Udah. Ayo, Mas. Yang paling kencang, Mas. Ya. 3, 2, 1, sikat, Mas. Ya bang, ya Nora anjing. Mario, mana Mas? Dia nggak pernah sakit, jarang sakit. Emang jarang sakit loh. Ah kalau bener, ah berubah. Kalah dong. Gak apa-apa. Gagal deh. Pura-pura lo ya. Jadi gimana nih? Udah. Gak bisa. Ini nggak bisa. Ini udah menang lagi. Utang. Program apa ini? Program gagal. Aduh, gimana nih caranya? Mario mana sih? Aduh, satu episode 1 juta langsung. Aduh, gocap tadi ya, bukan gope. Gocap. Dilihat. Aduh, ya udah kalau gitu deh gua ngusi ngadu dulu nih ke Mario, gua cari dulu duitnya buat bayar mereka berdua. Tapi terima kasih ya, mudah-mudahan lu pada cepet sakit deh. Gua pusing nih bayarnya nih. Jadi kalau gitu aduh pusing banget nih. Gua harus mencari alasan buat uangnya keluarnya ke Mario. Jadi ya udah sampai ketemu lagi di Parang Terawang episode berikut di Lomba Senyum. Yang bener sih. Yang selama ini gue cari ada di tempat-tempat yang gue belum pernah tahu. Sejarahnya cukup kelam karena dulu di sini waktu Perang Dunia Kedua Jepang bikin eksperimen sama para tahanannya di sini. Benar. Makanannya rasanya enak banget. Ternyata mencari bahagia gue sendiri itu datangnya lebih gokil kalau emang keluar langsung dari lingkup kepala gue. Ini pengalaman pertama gua ke Jepang dan ternyata banyak yang gua belum tahu dari hidup ini. Sakit sekali. Tapi satu yang gua tahu pasti, ini akan jadi perjalanan awal gua melihat dunia. Inilah kenikmatan dan kebebasan, bisa jalan-jalan ke luar negeri dan merasakan experience yang tidak bisa dirasakan. Dan hal terpenting yang gue pelajari dari pengalaman buruk gue tertangkap adalah karirku tidak mati-mati, aku tetap sukses, la 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 la.